Jadi buat para subscriber si Bay Otokar dimanapun berada, nanti kreditnya kita bantu ya pakai autopayment, prosesnya cepat. Jadi data bagus, kita cek BE checking, nggak ada masalah, mobil langsung bawa pulang aja. Ya, ini Pak Rejannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom bikin review. Tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852456242243. Kita bikin jualannya semakin mudah. Kita cari harga yang terbaik. Kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, ini kita ada mobil murah meriah, mobil keluarga, mobil 3 baris. Kita ada Toyota Rush TRD Sport Evo tahunnya 2019. Kita ada Daihatsu Espace dan kita ada Kijang Krista. Nah, ini Kijang Krista kemarin kita dapat tuker tambah ya. Tuker tambah ini mobil cakep, mobil tangan pertama, mobil bukan bekas insiden atau bukan bekas tabrakan. Ini mobil sesuai dengan selera kita. Cuma entah makan usia aja nih. Ini mobil tangan pertama. Ini mobil mau dicet. Untuk kondisi bannya tebal, pajaknya hidup. Cuma mau dicet aja mobilnya. Krista tahun 98 nih. Jadi Kristanya tahun 1998. Plat asli Kota Pontianak, pajak di bulan 7. CC-nya 1,8. Ini transmisinya manual ini Krista ya. Cakep mobilnya. Ini perlu mau dicet aja. Ini remote-nya kah? Nah, coba dicek dalamannya. Ada jaket-jaket cuman ini baru didapat kemarin, jadi tinggal dirapi-rapiin aja. Velgnya asli ya, bawaan dari Kijang Krista. Bannya tebal. Tinggal dicet aja nih. Ini harganya murah meriah nih. Cuma 59 jutaan aja. Mobil 3 baris. AC-nya dingin, nomor 1 aja dingin. Ini mobil. Ini mobil tangan pertama nih, tahun 98. Kalah dicet aja dia. Termakan usia dia. Ini tinggal dicet ya, beres mobilnya. Bannya tebal, pelangnya masih ori. Ini Krista ya, tahun 98. 3 baris, AC-nya dingin. Untuk dalam-dalamnya, interiornya, head unitnya semua, kalau dengar lagu udah top chart, tinggal gas aja lah mobilnya. Ini kita cek di mobil yang lainnya ya. Kita buka pagar dulu. Ini mumpung kita kurang lebih jam 9 lewat, mau turun ke pasar, sekalian kita review-review mobil. Nah, ini kemarin kita mau jual ya, harganya 38 juta. Ada yang nawar kemarin, cuma belum cocok aja. Ini bannya tebal, kiri hidup, pajak hidup, Espace box aluminium. Ini boxnya cakep, tahun 2003. Ini mobil top chair buat usaha cateringan segala macam, buat laundry. Ini cakep dah mobilnya. 38 nego ya, tapi negonya tipis aja. Kalau nego tebal nggak dikasih. Kemarin kita ada orang nego tebal, kita nggak kasih. Jemboknya cakep. Nah, ini kita ada Rush TRD Sport Evo tahunnya 2019 nih. Transmisinya manual, pajak hidup. Ini hampir rata nih pajaknya, di bulan 7 semua.
Tangan pertama juga. Tahun 2019 transmisinya manual, ini mobil top chair. Tinggal dicek aja mas bagian dalamnya. Untuk dalamannya ini kilometernya kurang lebih di angka 47.000. Transmisi manual ya. Kemarin banyak yang cari-cari matic, nah ini kita ada manual ini. Mobil tinggal jalan aja. Kinclong dah mobilnya. Nah, untuk dalamannya luar biasa. Ini catnya masih orisinil ya. Catnya. Jadi bangkunya sudah terpasang MBTEC, plafon bersih. Bangku pertama, kedua, ketiga. Ini terpasang MBTEC ya. Mobil cakep, mobil nggak ada bekas benturan. Untuk mobil yang Krista tadi kita kasih cash ya sama Espas, ini harga cash. Kalau ini bisa kredit, ini DP-nya DP 50. Ini harga kita buka di 259 ya. Harganya 259 juta. Harga cash, harga nego. Untuk sensornya masih ada 2 titik. Ini nanti dibersihin ya. Guys. Biar kinclong nih ya mobilnya. Harganya 259 ya. Sensor parkir 2 titik dilengkapi dengan safety nih. Kamera mundur kunci 2 ya. Kunci masih asli ada 2, lengkap dengan faktur. Kita tutup. Nah ini boxnya, ini aluminium ya boxnya. Ini harganya murah meriah nih. Jadi oke teman-teman YouTube ya, yang mau jual mobil atau mau tukar tambah silakan. Ya Krista sana kita dapat tukar tambah. Nah, ini kita dapat kemarin konsumen telepon mau jual mobilnya, cocok kita ambil. Dia mau jual atau mau tukar tambah wilayah kota Pontianak, tinggal di WhatsApp aja. Cucuk-cucuk kita ambil ya mobilnya. Yang penting mobil bukan bekas nabrak atau bekas insiden aja. Ini mobil ini berjemur nih, Honda Jazz nih. Pakai yang kita hari-hari. Berapa menit mas? Oke, buat teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat nih. Ini harganya 59 juta, 38 juta 259. Semoga mobil ini bisa Anda miliki di antara satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.